semua. Video kali ini anda bersama saya, Jenelly Jonis. So, sekarang kami berada di Akademi Seni dan Teknologi Kreatif UMS. So, jom kita ketahui bagaimana ataupun apa yang menarik tentang produk ini. Hai, salam sejahtera. Nama saya Dr. Lilian, asal daripada Akademi Seni dan Teknologi Kreatif. So, latar belakang saya lebih kepada grafik, multimedia dan juga gamifikasi. So, minat terhadap dalam gaming education dan juga kepada user experience. Hai, kopi senangan. Nama saya Victor Pangayan, daripada Akademi Seni dan Teknologi Kreatif. Background saya merupakan pengkaji etnokoreologi dan saya memfokuskan kepada kajian etnik Kimaragang di daerah Kota Marudu, Sabah. Okay, untuk produk yang kali ini dihasilkan adalah iGadung. So, iGadung ini merupakan satu permainan interaktif untuk mengenalkan kepada etnik Kimaragang, yaitu cerita etnik Kimaragang. Untuk pengetahuan semua, kami mengambil cerita iGadung ataupun cerita Tangon iGadung daripada etnik Kimaragang yang menceritakan tentang persahabatan dua orang sahabat. Dan akhirnya persahabatan ini telah mencapai dugaan di mana mereka merebutkan seorang gadis yang bernama Mondu. Dan akhirnya mereka berdua ini, Gadung berjaya mendapatkan Mondu dan karakter antagonis yaitu Lingkanad terpaksa mengalahlah kepada watak utama. So, di sini kita menggunakan cerita rakyat ini untuk mengajar kanak-kanak tentang background budaya etnik Kimaragang serta nilai moral di dalam permainan. So far, produk ini mendapatkan hak cipta untuk dua watak tersebut, yaitu Gadung dan Mundu, dan juga telah menyertai beberapa pertandingan inovasi. Dengan syukurnya ada menang sebanyak dua kali gol untuk tercapai buat masa ini. Yeah. So, bila kita tengok yang watak yang ada di sini, kita boleh tengok corak tu memang implikasi daripada watak punya ataupun masyarakat Kimaragang punya baju tersendiri. Okey, untuk masa depan produk ini dihasilkan berharap dapat kembangkan maju kepada cerita rakyat tradisi yang ada di Sabah dan untuk meningkatkan pendidikan ataupun pengajaran kepada kanak-kanak yang ada di Sabah.